kita akan meninjau ke Sabah pula untuk melihat sambutan ke-70 RTM Sabah dari Kompleks Bersepadu KKMM di Kota Kinabalu. Mari kita bersama dengan Jovi Nia. Baik, terima kasih Sofia di studio. Selamat pagi, selamat menyambut hari RTM ke-70 dan saya Javinia Jim sekarang ini berlintas langsung dari lobi Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu sempena dengan sambutan hari RTM ke-70. Dan seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ini, inilah dia khazanah yang cukup berharga dan bersejarah sekali khususnya bagi RTM Sabah ini, di mana anda dapat lihat di sini belakang saya ini meja siaran konti yang telah digunakan beberapa puluh tahun yang lalu, cukup bersejarah. Dan sebenarnya saudara, ketika ini suasana di lobi ini mula dibanjiri oleh orang ramai yang hadir untuk sama-sama memeriahkan sambutan hari ini, dan pelbagai aktiviti telah disediakan khasnya untuk dua hari ini, sambutan dua hari ini, hari semalam Jumaat dan juga hari ini. Dan antara aktiviti yang telah pun berlangsung semalam, kita dapat lihat ada kempen derma darah, seterusnya ada pameran Bank Negara Malaysia dan juga ada pertandingan memasak dan pertandingan Ratu Fashion kanak-kanak. Dan yang paling meletup semalam ialah menutup tirai semalam, kita dapat melihat konsert titian mesra RTM 70 oleh penyanyi tempatan Sabah dan juga combo RTM Sabah. Dan sebenarnya pagi ini saya tidak keseorangan kerana saya ditemani oleh beberapa orang tetamu jemputan khas untuk sama-sama berbicara mengenai sambutan hari RTM kali ini. Dan untuk itu kita bersama tetamu pertama, Encik Muhammad ataupun Encik Razali, lebih dikenali sebagai Razali Baba ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Encik Razali ini merupakan pengurus Keningau FM dan saya difahamkan ada aktiviti yang Encik Razali boleh kongsikan, ingin kongsikan kepada kita pada pagi ini. Baiklah, sempena sambutan hari RTM ke-70 tahun khususnya bagi peringkat RTM di kawasan Sabah ini, antara lain pihak akrab RTM Sabah turut terlibat dalam menyertai menyediakan borang pameran, menyediakan ruang pameran dan juga sekaligus memberikan penerangan kepada kakitangan dan juga pengunjung mengenai peranan dan juga aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh akrab khususnya di kawasan Sabah, melibatkan bukan sahaja di stesen di Kota Kinabalu tetapi melibatkan juga Sandakan, Tawau dan juga Keningau. Di seluruh Sabah inilah Encik Razali. Baik, sebagai pengurus Keningau FM ya, mungkin ada harapan. Harapan yang boleh Encik Razali kongsikan. Baiklah, sempena sambutan hari RTM ke-70 tahun, saya juga merangkap sebagai pengurus penyiaran Keningau FM. Turut telah menyediakan pelbagai program yang menarik di khususnya di stesen radio Keningau FM, terutama dari segi melibatkan penyertaan dengan masyarakat di luar khususnya di pedalaman Sabah. Dan hari ini juga Keningau FM ada menyediakan mini studio di Padang Pekan Tenam, yang mana pada hari ini juga turut berlangsung. Esok akan diadakan sambutan pelancaran Pesta Keamatan 2016 dan turut terlibat secara langsung adalah stesen radio Keningau FM, yang mana turut terlibat dalam menyediakan mini studio dan juga memberi peluang kepada artis-artis tempatan dalam memberikan persembahan mereka di mini studio tersebut. Selain beramah, masyarakat luar dapat beramah mesra dengan DJ-DJ yang selalu bersiaran di radio di Keningau FM. Baik, terima kasih Encik Razali. Baba, itulah dia tadi pengurus Keningau FM. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami pagi ini. Baik, saudara, kita ada seorang lagi tetamu. Masih orang kata cukup muda lagi di sini. Kita bersama dengan Encik Zakaria Damid. Apa khabar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat hari RTM ke-70 kepada semua rakan-rakan dan juga kita punya penonton di luar sana. Dan juga kita ucapkan selamat datang juga kepada semua pengunjung-pengunjung RTM kita sempena hari ke-70 RTM Hebat Bergaya Bersama RTM pagi ini.
Ya, hebat bergaya bersama RTM, RTM dan RTM teman setia anda. Baik, Encik Zakaria juga seperti Encik Razali tadi, ada yang boleh dikongsikan kepada kita semua pagi ini? Ya, sebenarnya kita hari ini mengadakan, sejak semalam lagi, kita mengadakan pelbagai program yang cukup disusun dan menarik pada pagi ini. Dan antaranya pagi ini kita lihat adalah di belakang sana ini, fashion kanak-kanak dan juga pemeriksaan gigi percuma kepada semua pengunjung-pengunjung kita yang hadir pada pagi ini. Dan juga kita adakan juga lawatan berpandu suka nikah, pastinya menarik lebih ramai pengunjung yang datang pada pagi ini. Dan pada sebelah tengah hari nanti, kira-kira jam 2 petang nanti, kita adakan pertandingan akustik yang di mana menawarkan hadiah wang tunai dan juga pelbagai hadiah menarik untuk semua kita punya pengunjung dan juga peserta yang jarang kali kita adakan pada pagi ini dan juga akan berlangsung pada petang nanti. Dan untuk itu juga, di sebelah malam nanti, kita ada pertandingan duet antara warga RTM yang mana jarang-jarang bakat kita dengar pada pagi ini dan juga sebelum ini kita jarang mendengar, dan malam ini kita menyaksikan kehebatan rakan-rakan kita dari RTM sendiri. Dan tidak lupa juga malam ini kita adakan cabutan tiket bertuah yang mana menawarkan hadiah TV, difahamkan TV 40 inci yang disumbangkan sendiri yang kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, sebuah TV. Dan semalam juga Yang Amat Berhormat telah juga menyumbang sebuah basikal dalam program Titian Mesra yang cukup-cukup hebat. Dan terima kasih kita ucapkan kepada penaja-penaja kita, terutama kepada Kerajaan Negeri Sabah yang bertungkus lumus untuk memastikan program Hari RTM ke-70 lancar pada pagi ini. Ya, terima kasih Encik Zakaria. Kita cukup bertuah ya Encik Zakaria. Terima kasih sekali lagi Encik Zakaria. Inilah dia tadi Encik Zakaria, Pengelola Pemasaran dan Kawal Selia Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah. Dan sebenarnya banyak lagi yang akan berlangsung hari ini. Tapi apapun itu dari tadi tetamu-tetamu kita yang sempat berkongsi dan bercerita mengenai aktiviti pada hari ini. Dan begitulah dia selaku warga kerja RTM Sabah ini yang sentiasa dedikasi dan juga berkomitmen tinggi terhadap tanggungjawab yang telah diamanatkan. Bertepatan sekali dengan tema pada tahun ini, iaitu setia bersama membina negara, banyak perubahan ataupun transformasi yang telah berlaku di RTM Sabah ini. Baiklah, kepada seluruh warga Kota Kinabalu yang belum sempat berkunjung ke lobi ke KKMM Kota Kinabalu, bukan saja ke lobi ini, di perkarangan kompleks besar baru KKMM ini, banyak gerai jualan masih juga berlangsung pada hari ini. Dan pastinya seperti Encik Zakaria katakan tadi, aktiviti-aktiviti menarik akan berlangsung sehingga pukul 10 malam ini. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, datang beramai-ramai bersama kami di hujung minggu ini. Kongsikan hari anda, kegembiraan anda bersama kami di hujung minggu ini. Baik, setakat ini saja yang dapat saya kongsikan secara langsung dari Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Kita kembali semula bersama Sofia di studio. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia yang cukup jelita sekali memberikan laporan khas daripada Kota Kinabalu Sabah bagi sambutan ke-70 RTM daripada Kompleks Bersepadu KKMM. Selamat pagi, Malaysia.